من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah pada malam ini kita akan sambung lagi untuk sesi kita yang ketiga berkaitan dengan ibadat korban. Berkaitan dengan ibadat korban. Sebelum daripada ni kita sebut dah bahawa rukun korban ni dia ada empat. Yang pertama orang yang berkorban. Ni kita bincang dah. Yang kedua binatang yang nak dikorban. Itu yang kedua. Yang ketiga niat dan yang keempat sembelihan. Maka dua lagi rukun korban yang akan kita bincang insya-Allah. Jadi rukun korban yang ketiga ialah niat. Niat yakni qasad di dalam hati kita ni, qasdun bi syai'in, qasad sesuatu benda dalam hati kita. Jadi waktu untuk niat tu bila? Untuk ibadat korban ni. Bermula waktu niat setelah memiliki binatang korban. Apabila kita buat urusan jual beli binatang korban, kita tahu dah ni binatang kita ni untuk kita korban. Jadi untuk seekor lembu ataupun kerbau ataupun unta ada pada dia 7 bahagian. Ada pun kalau kambing dan biri-biri satu bahagian. Jadi bermula waktu niat setelah memiliki binatang korban. Dan ditentukan binatang yang hendak dikorban. Sehingga permulaan penyembelihan dilakukan. Maknanya setelah kita buat pembayaran dan kita tahu dah binatang korban kita tu. Maka pada ketika itu boleh dah untuk kita berniat korban. Untuk kita berniat korban. Oleh itu apabila seseorang berniat sebelum disembelihkan binatang korban, ia tidak wajib lagi mengulangi niat pada waktu disembelih. Jadi kalau orang ni dia niat dah ketika mana dia buat pembayaran dah. Hak lembu tu tentu dah dia tahu dah dia niat dah korban ketika itu. Maka dia dah perlu lagi nak ulang niat untuk kali kedua. Ketika mana orang ingin menyembelih binatang korban tu. Maka dah perlu niat dah. Sudah memadai dah niat dia yang pertama. Begitu juga tidak wajib baginya mengulangi niat pada masa diwakilkan sembelihan kepada orang lain. Jadi dari sudut perkara ni ya, timbul persoalan. Ustaz, kita ni bimbang dokdang nak niat ni macam mana ustaz? Kan dokdang nak pergi ke orang korban kan? Pada ketika tu orang nak korban, nak orang seorang kita seorang. Sudahlah. Maka pada ketika itu dalam masalah bab niat juga boleh kita mewakilkan pada orang. Ni mudah ada telefon belaka dah ni. Ataupun waktu kita buat pembayaran, untuk kita nak wakilkan pada siapa-siapa penyembelih,
kita khabar kepada bahagian pengurus lalu senang. Amba wakil lalu lah. Untuk pengusang, untuk untuk bahagian, untuk sembelihan. Wakil siap-siap lalu. Supaya ni wadok kejutkan pagi raya, dia dok mari tempat orang meleh. Menyebabkan kucak kacih. Pernah berlaku di Terengganu, ada amba Allah Ta'ala ni dok niat. Ataupun dia dok maklum pada orang. Apabila dia dok maklum pada orang, pada hari orang semelih, dia dok mari. Dahlah bukan setakat dia dok mari. Dia pula orang telefon dok akak. Orang pergi ketuk rumah dok buka. Dah nak orang duk nanti lah ke lala semelih teruk. Kalau pada ketika tu dia memang dok niat sungguh, pada ketika tu tidak sah untuk korban dia tu. Tapi daging boleh makan macam biasa. Tapi korban dia tidak sah kerana rukun korban dia tu dah cukup. Niat atau tak ada. Niat atau tak ada. Sambungan. Wakil tidak wajib berniat korban ketika menyembelih. Kerana niat korban orang berwakil sudah memadai. Maka wakil maklum hak tukar sembelih sudahlah. Walaupun wakil tak perlu khabar dia ni niat bagian-bagian tak apa, tak perlu dah. Cukup dengan orang pertama tu selesai dah. Cukup orang pertama tu selesai dah. Bahkan jika orang yang diwakilkan itu tidak mengetahui bahawa binatang yang disembelih adalah binatang korban, sekalipun tidak mengapa iaitu sah. Maknanya hak tukang sembelih ni dia tak tahu apa orang hak wakil dia tu nak akikah ke, nak buat korban sunat ke, nak buat korban nazar ke, ataupun nak sekadar sembelih nak makan daging saja ke. Walaupun hak tukang sembelih ni dah tahu sudah memadai, tak ada jadi masalah. Cuma hak syarat utama tu hak tukang tuan asal tu, tujuan dia cukup dengan dia sudah. Cukup dengan dia sudah. Dah kita macam mana kita ni? Kita ni orang Melayu, kita ni wak beradang. Wak beradang boleh ke tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma hak pernah berlaku dulu ya, kita tengok hari ni alhamdulillah makin hari makin kurang dia begini. Yakni apabila kita perasan tak, dulu memang pernah berlaku depan mata sendirilah apabila orang perebah dah lembu ni. Perebah lembu dah ni. Lepas tu wak masuk kayu pula kot celok kakang ke lembu tu. Dan atas lembu tu kat 20 orang dah. Alalah barulah 7 orang mari duduk keliling orang tukang semelih ni. Saya si Fulan bin si Fulan mewakilkan kepada ustaz satu bahagian untuk ibadat, untuk korban sunnah seorang. Nombor dua pula saya mewakilkan ustaz untuk satu bahagian-bahagian akikah. Dua dah kita tengok lembu tu nak maku lele dah. Hanya pula duk sambung panjang pula tu seorang, 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 seorang. Maka pada ketika tu ni tidak ihsan. Seolah-olah lembu tu nak mapuh dah sebelum dia sembelih lagi. Maka itu bukan perbuatan yang sunat atau perbuatan yang disuruh oleh syarak. Kadang-kadang perbuatan yang sedemikian boleh jadi haram pula. Kenapa? Membebankan, menyusahkan ataupun menyakitkan binatang korban. Ataupun cara lebih mudah lagi begini je. Kalau bagi orang nak korban ni gini, cukup dah 7 orang. Sama ada dia wakil dah untuk pengurus kabur, pengusang kabur lalu, ataupun 7 orang ni cukup kita sebagai kas melih kabur gini. Di kalangan kita 7 ni ada dah nak melih. Sebabnya orang paling baik adalah orang yang nak berkorban menyembelih. Itu orang terbaiknya. Tapi dah tak berani ustaz kan nyewak salah main 7 giang. Hak kita segiang je. Aku kena ganti mula. Jadi pada ketika tu tak ada ni. Dah kalau begitu wakilkan ambil belaka. Wakilkan ambil belaka. Selesailah. Tak perlulah hamba, tak perlu nak tahu. Yang mana ni korban sunnah ke korban wajib. Ni nazar ke ni akikah, tak perlu tahu tu. Hak tu cukup dengan tuan asal niat dia. Dia hak tu dia punya pasal.
ada pontok tu kan meleh ni walaupun tak tahu sah semelih hang tersebut. Kalau nak buat seorang-seorang hak macam kita buat tu tak ada masalah. Tapi pada ketika tu janganlah tai lembu berbah dah. Seksa ke kawan tu. Seksa ke kawan tu. Maka itu rukun yang ketiga, niat untuk korban tersebut. Yang keempat, rukun keempat sembelihan. Jadi apabila sebut korban, kalau tak ada sembelih, tak jadilah korbannya. Sama juga dengan akikah dah. Akikah ni maknanya mengorbankan, menyembelih binatang kalau hak laki dua orang, dua ekor kambing ataupun dua bahagian. Ataupun untuk orang puan satu bahagian ataupun seekor kambing. Jadi tidak memadai ya. Dia kata wa aqiqah dia bila meleh kambing ni dak melehnya beli daging pasar. Hanya beli daging pasar ya wak kira sebahagian berapa kilo biasa. Dia tak 20 kilo. Makanya ambil 20 kilo ah beli pasar 20 kilo, nyecapu daging 15 kilo, tulang 5 kilo. Hak tu tidak dikira sebagai aqiqah tu. Makan boleh ada masalah. Tapi tidak ada sembelihan tu. Maka akikah dan juga korban wujudnya sembelihan. Wujudnya sembelihan. Jadi korban ni sembelih itu apa? Pengertian sembelihan, yakni menghilangkan nyawa binatang bertujuan menjadikan daging binatang itu halal dimakan. Itu dia tujuan nak menyembelih ni. Untuk membolehkan untuk kita nak makan daging itu. Asalnya apabila tidak disembelih ataupun disembelih bukan kerana Allah, maka haram daging tersebut. Haram daging tersebut. Melainkan ada binatang-binatang yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya ikan. Contohnya belalang. Itu dah ayah sembelih. Itu dah ayah sembelih. Ada pun hak sembelih ni hak memang telah ditetapkan oleh syarak. Sama ada dengan memutuskan saluran pernafasan dan saluran makanan dengan menghiris. Sembelihan ini wajib dilakukan ke atas binatang yang dapat dikuasai, sama ada binatang jinak ataupun binatang liar. Jadi sembelih-sembelih ni wajib dilakukan di atas binatang yang kita kuasai dia. Sama ada dia binatang jinak, binatang liar, tak ada masalah hak kita kuasai. Sebab apa dia sebut kita kuasai? Sebabnya kalau kita tidak kuasai binatang tersebut, maka kita boleh guna cara yang lain selain daripada menyembelih. Sama ada sembelih kita faham, orang-orang tertentu pada tekak kita ni, leher kita ni. Ada pun kalau binatang tu tidak boleh kita kuasai, dia boleh guna cara yang lain. Contoh disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab, yakni jatuh dalam telaga contoh. Apabila jatuh dalam telaga ni, kita nak guna, nak meleh dia boleh nak turun lah. Tapi nampaklah giang bahagian lembu tu duduk mana. Pada ketika tu boleh kita lembing ke apa, biar kena pada anggota yang cepat untuk dia nak mampu. Maka hukum dia boleh ketika itu. Tapi asalnya meleh macam biasa lah. Kalau binatang yang tidak boleh kita kuasai, maka wujudlah cara nak lembing ke, cara nak panah ke, cara nak tembak ke, maka wujud dengan cara yang lain ataupun cara buru ke. Hanya lepas dia nyelepahnya ke anjing apa beruang supaya takah, ataupun nyelepah rimah bitang sebagai binatang beruang tu nak takah boleh. Tapi hak tu bab lainlah, tapi hak tu boleh. Hak tu boleh. Atau memotong atau melontar dengan sesuatu yang tajam, atau dengan menikam di mana-mana anggota binatang yang cepat membawa kematian kepadanya. Ini kalau binatang yang kita tidak mampu untuk menguasainya. Hanya boleh dilakukan ke atas binatang yang tidak dapat dikawal.
iaitu menyembelih tidak mampu memutuhkan seorang pernafasan dan seorang makanan. Jadi kalau hok dok leh kita kawal, dok leh kita kuasai, maka boleh guna dengan cara-cara yang lain. Tapi waktu dia panjang lebarlah dalam kitab-kitab fiqh ada. Dia kaitan dengan bahagian bah binatang yang tidak dapat kita kuasai. Dengan anak panah ke, dengan lembing ke, dengan senapan ke. Cuma senapan ni ada perbahasan panjanglah di kalangan ulama, boleh ke tidak. Ataupun dengan binatang-binatang perburuan, hatta dengan anjing sekalipun boleh. Itu perbahasan dia panjang lebarlah, waktu kena tengok mulalah. Rukun penyembelihan. Yang pertama penyembelih. Yang kedua binatang yang disembelih. Ketiga perbuatan menyembelih. Yang keempat alat sembelihan. Tu rukun pula khusus untuk nak sembelih ni, dia ada tiang-tiang dia pula. Dia ada perkara yang perlu di tunaikan. Syarat sah penyembelih yang pertama Islam, yang kedua ahli kitab. Syarat sah sembelihan yang pertama Islam. Waktu jelas dah kita tahu dah. Syarat sah penyembelih yang pertama Islam, yang kedua ahli kitab. Siapa dia ahli kitab? Di kalangan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Bagi mazhab Syafi'i, dia menyatakan orang Yahudi dan orang Nasrani memang keturunan dia asal. Keturunan dia asal. Kalau kita pergi ke Israel tu, di kalangan mereka keturunan asal di kalangan orang Yahudi tu. Kalau sembelihan mereka, kita boleh makan. Kita boleh makan. Ada pun mazhab-mazhab ataupun pendapat mazhab yang lain ada menyatakan dikira sebagai Yahudi dan Nasrani walaupun sekarang pun boleh dipakai juga. Boleh dipakai. Kadang-kadang ada orang yang pegang juga pendapat ini apabila dia bermusafir di luar negara. Apabila musafir luar negara, negara hok minoriti orang Islam. Nak cari makanan halal ni susah. Ada ahli kitab, mereka ni nak makan mereka sembelih dulu. Maka ada di kalangan orang kita ni, orang Islam menerima di kalangan mereka ni sembelihan mereka. Tapi syaratnya sembelih lah. Tapi kena tengok juga putus kedok orang ada. Tapi maknanya ahli kitab orang kapir boleh ahli kitab. Kalau kita ngaji dalam bab fiqh, di kalangan orang lelaki Islam, dia boleh kahwin dengan orang puan ahli kitab. Orang lelaki Islam, dia boleh kahwin dengan golongan ahli kitab ni boleh. Hak tu hukumnya boleh. Dan siapakah hari ni boleh dipakai lagi. Siapakah ini? Tapi orang puan tak boleh. Orang puan Islam nak kahwin dengan orang lelaki ahli kitab tak boleh. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Orang lelaki ni dia berkuasa atas orang puan. Maka untuk nak masukkan mereka ahli kitab ke dalam Islam ni, dia gagal sebabnya suami. Ada apa kalau Islam puan pula dia kahwin dengan orang lelaki ahli kitab, takut-takut ngeji jadi rosak atas. Tu dia ni dibahas oleh para ulama. Tapi zaman Sayyidina Umar dah pergi sahabat kahwin. Walaupun benda tu boleh, benda tu boleh. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang nak kahwin dengan ahli kitab, Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kata, "Bapa nak cari dengan ahli kitab, bertambung lagi orang Islam tu." Dia tu dulu, mu jangan buat. Sebab mu sahabat, kalau mu buat jadi contoh pada orang ramai pula. Orang ramai pakat turutnya habis tinggal orang anak dara Islam. Kenapa you duduk dihunggar ke ahli kitab? Capur pula kalau generasi kita hari ni, golongan-golongan ahli kitab ni hidup panjang-panjang. Hanya takutnya wak kena. Jadi gitu. Tapi ahli kitab, hok mana nak kita pula. Tapi nak kabur hukum dia boleh. Hukum dia boleh. Penyembelih yang paling afdal adalah paling afdal memilih Muslim yang faqih berkenaan dengan bab korban. Cuma dari sudut sah boleh. Orang Islam hok mana-mana pun boleh. Ataupun orang yang ahli kitab pun boleh. Hatta kalau kita nak tahu, hak ni jangan dibuat, tapi disebut dalam kitab fiqh. Bagaimana orang gila pun boleh sembelih. Sah sembelihan dia.
Orang gila ni Islamnya gila. Oleh kerana orang masing-masing nak meleh takut, nak meleh takut. Lalah dok cukup 10. Ni mari sini aku meleh. Alalah mulai adanya meleh cukup syarat putus orang hak sepatutnya. Maka pada ketika itu sos melehang dia. Tapi dok afdol lah, dok afdol. Tapi tu kita kata jangan dibuat. Jangan dibuat. Kalau belek kitab-kitab so jumpalah benda tu. Ya, kalau kita tengok dalam kitab-kitab so ya, kadang-kadang ada benda ni kita dengar setok karung juga. Setok karung cuma tidak dibuat pendedahan. Contohlah saya sebut dari sudut bab makanan lah. Dalam bab makanan ikut pendapat mazhab Syafi'i, di antara binatang yang boleh kita makan adalah dubuk. Dubuk-dubuk. Kena dubuk dah. Dubuk tu kalau haknya gocoh ngerimah-rimah kalah tu. Hak gocoh ngesinga-singa kalah. Tapi nyepuak-nyepuak. Tu dubuk tu. Dubuk tu soh makan dalam mazhab Syafi'i tu. Soh makan. Kenapa? Dia kata dubuk ni tak ada taring macam rimah ngesinga. Tak ada. Tak percaya cuba kita tengok. Tengok mana sini. Tak ada. Tapi kalau kita cek, dia dapati dubuk ni gigi je macam kita je. Ia adalah taring. Taring biasa je. Ia tak ada taring macam singa panjang gitu. Tak ada. Dah dubuk ni, dia kekuatan dia cuma pada kekohan dia tu kuat. Dia kuat daripada singa lagi. Dan kalau dia pergi buru lembu ke, dia pergi buru kubar ke, kubar tengah hidup tu, dia boleh kekoh, dia boleh siap daging dalam keadaan kawan tu tengah jalan lagi. Walaupun kita kata gitu, tapi dia sudut mazhab Syafi'i kata boleh. Boleh kata Imam Syafi'i, waktu aku duduk di Tanah Haram, di Mekah, aku tengok orang-orang Arab makan binatang ni. Nak kata aku ni. Tu cuma hotlah kita lah. Cuma tak ada syari lah. Kan nyewat desok-desok di negara Arab, jumpanya unggah. Boleh, soh boleh. Tapi tak tahulah siapa dah unggah dia dulu, kita unggah dia ke dia unggah kita dulu. Tu tak tahu. Tapi dia itu hukum boleh. Boleh tengoklah kitab-kitab yang disebut oleh para ulama. Cuma di sini dari sudut orang Islam boleh meleh hak mana pun, hatta hak gila pun sah. Hak gila pun sah. Tetapi siapakah yang paling afdal? Orang yang paling afdal untuk kita nak suruh dia menyembelih adalah orang yang paling faqih dalam bab ibadat korban. Orang yang paling pandai, paling-paling alim dalam bab ibadat korban, tu paling afdal. Tu yang paling afdal. Jadi kita alhamdulillah, masyarakat kita ni di antara orang yang biasanya beri kepercayaan di kalangan orang-orang agama wang lah. Ustaz-ustaz tu, atu-atu antara yang terbaik tu. Biar orang yang pandai bahagian hukum hakam, terutamanya dalam bab sembelihan. Syarat sah si binatang sembelihan. Yang pertama, halal dimakan. Kalau sembelih binatang awak tidak halal dimakan, dok je tak jadi halal walaupun sembelih. Nampak babinya unggah je sembelih. Walaupun babinya sembelih tetap haram juga. Begitu juga binatang-binatang yang lain. Cuma dalam bab binatang kita setuh sikit ya. Di sana terdapat tiga mazhab yang mempunyai perbezaan yang ketara dalam bab binatang. Yang pertama, mazhab Hanafi dalam bab makan ni syadid doa. Dia banyak benda boleh makan. Saya dah ingat yang antara guru kepada Tok Guru Ni Aziz ataupun guru kepada Tok Guru Haji Adi. Dia cerita ketika mana duduk di Mesir waktu ngaji, Tok Guru dia ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Tapi dalam bab makannya taklid mazhab Syafi'i. Orang kata, wahai guru, bapa mu taklid mazhab Syafi'i? Dia kata, sebab binatang lahuk sedar. Ada udang, sotong, bagi mazhab Nabi tak ada tu. Ada lehnya kira macam kali jeki yang tak darat. Rupa lebih kurangnya, orang tu duduk dalam air. Tu mazhab Nabi, mazhab Nabi. Di Mesir, waktu kita sapa di Mesir dulu. Oleh kerana kita ni, ni bodoh, sombong pula. Ya mana ada hamba Allah Ta'ala hak duk mesti lama. Dia kawal ke kita, oi. Mu tahu tak, di sini ni basuh kerang-kerang. Kerang tu Allah, so-so ni sutik sini. Dia kata kalau Mesir ada, di Mesir tu ada satu kawasan namanya Dumyat. Kawasan tu memang patah, dia lawa-lawa sungguh lah.
Patah dia lawa-lawa sungguh. Jadi ada tempat tu orang kutip kerang-kerang. Kerang besarlah, sutip-sutip besar-besar ni. Kita ni hak bodoh sombong ni, kita kabar tu kan kerang tu lokang. Tak dia kata, tak kerang lah kerang. Hei, kerang dia besar begitu. Ah, tu ada angin kerang, tu ada angin binatang lain tu. Ya, kita teka juga, kita berlawan dah dia. Orang ngaji kata, dah nak berlawan sangat. Dia diang lah. Dia diang lah. Sampailah satu masa ada waktu cuti di kalangan pelajar-pelajar Mesir ni, ia juga pergi di Nur belaka. Ia pergi kutip, kita tak minat berjalan, kita tunggu di Kaherah. Lepas ia kutip, ia buat balik. Ia buat balik kerang sungguh. Kerang tu lah, cuap pasal tu. Kerang sungguh, tapi besar-besar ni. Oh, makan tiga kutip kenyang. Memang kerang sungguh. Dan di sana, masyarakat mereka dah makan. Kalau orang pegang dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dia duduk buat makanannya syadid. Tu dia mazhab Hanafi. Ada pun mazhab Maliki pulaknya bebas belajar. Bebas belajar. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dia ada beberapa syarat. Yang pertama, orang boleh makan bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, binatang yang tidak disembelih dengan nama Tuhan. Dan yang keempat, daging babi. Ini hak sabit dengan ayat Quran ni. Ini dia antaranya lagi hak yang memudaratkan. Hak tu tak boleh. Ada pun selain daripada tu boleh kedarah belaka. Boleh makan belaka. Rimah ke singanya boleh makan belaka. Pernah seorang guru yang sedang mengajar. Dia sebut ni bahawa ular ni dalam mazhab Syafi'i dah boleh makan. Tiba-tiba ada salah seorang pelajarnya pakat suka belakang. Lalu Syekh kata, "Bapa mu suka?" Dia kata, "Syekh, mazhab masyarakat aku ni nyaman. Nyaman mazhab Maliki Allah kalau ulurnya berakhir doa, Syekh. Kalau ulur nampak orang ni, ulur lari daripada orang. Kita nampak ulur, kita lari daripada ulur. Dah, ulur lari daripada orang. Kenapa nyegi unggah aku ulur tu, ke favorite tu. Ular boya tak selamat belaka dia ni. Dan memang dalam mazhab Maliki, boya boleh makan sirapoh macam-macam lah. Hak boleh kita makan sebut tadi. Yang pertama bakar, yang kedua darah. Yang ketiga daging babi, yang keempat adalah tidak disembelih dengan nama Allah. Ada pohon lainnya ketaruh belaka. Dalam mazhab Syafi'i, dia ada syarat-syarat dia banyak. Dalam mazhab Syafi'i ni nyewak kajian ulama dulu nyewak istiqra ikat wak kajian. Jadi apabila kajian yang mereka buat ni banyak, maka berlaku khilaf di kalangan mazhab Syafi'i diri ni banyak. Contoh pak tupah tupah. Tupah sebenar tu maklumat kita masih menjadi khilaf di kalangan ulama boleh makan ke tidak. Kura boleh makan ke tidak tu khilaf tu. Boya pun khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita ni alhamdulillah Allah Taala buat di Malaysia ni satu bumi yang penuh dengan rezeki. Jadi penuh orang balah dulu. Ingat saya depan tuan guru Harun Taib. Mereka balah ni dia kata berwak ni boleh makan ke dedah. Sebabnya kiah ngedok, dok. Sedangkan dok ni binatang yang makan serangga-serangganya bersih duduk pada pasir tu. Bewok kita makan mana? Ini segala jenis macam orang kata mu ni macam bewok makan tulang belaka. Maknanya makanan tu dok kira. Tapi baloh ni kata dok boleh, ni kata boleh, ni kata dok boleh, ni kata boleh. Lah. Tuan guru kata apa? Ni baloh dia kau boleh kedok makan bewok ikan air tambung di pasar ni. Gi makan ikan haya dulu. Habis ikan adok seko dah ikan hok carilah bewok nak cari pun. Tu nak kabarnya kita Malaysia ni alhamdulillah. Rezeki kita murah duduk bak makanan ni alhamdulillah banyak. Jadi syarat sah binatang sembelih yang pertama hok halal dimakan. Ikut mazhab Syafi'i kita lah. Untuk mazhab Syafi'i kita dah ustaz kita nak beramal mazhab lain boleh dah. Boleh kalau dia tidak menimbulkan fitnah. Ninya kata nak makan ikut mazhab lain, lepas tu ni upload dalam Facebook. Tu kacau jadi fitnah, jadi haram pula. Bukan haram makan tu, haram perbuatan yang menimbulkan fitnah. Tu dia. Yang pertama, yang kedua yang masih hidup.
Yang masih hidup. Nak sahak sembelih ni yang masih hidup lah. Yang ketiga, mati akibat sembelihan. Mati akibat sembelihan. Syarat sah perbuatan menyembelih. Yang pertama, diputuhkan semua dua saluran. Saluran pernafasan dan saluran makanan. Waktu hak wajib itu dia, no hak wajib. Saluran pernafasan dengan saluran makanan satu. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja bukan salah. Yang ketiga, dilakukan kerana Allah. Yang keempat, tidak disertai oleh perbuatan lain bagi mematikan binatang sembelihan. Hanya buat satunya katok kepala kawan tu siapa tinggal hayatul mazbuh. Yang ni nyawa-nyawa ikan baru sembelih. Hak tu tidak sah. Dia nak melih tu, dia kena pastikan dia panggil hayah mustaqirah. Yang ni dia tengah gagah lagi. Dia tengah gagah ni dengan sebab dua faktor. Sama ada tahin kita melih darah keluar banyak, ataupun tahin kita melih walaupun darah dah keluar banyak tapi nyeglepoh kuah. Tu dia panggil hayat mazbu, hayat mustaqirah, hayat yang masih gagah lagi. Kalau nyawa-nyawa ikan tidak boleh. Kalau nyawa-nyawa ikan tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, urat yang wajib diputuh adalah halqan dan marih. Wajib putus semuanya. Yakni saluran pernafasan dengan saluran makanan. Hak tu hak wajib. Hak tu hak wajib. Ada pun dia ada dua orang lagi, dia panggil orang wadajain. Orang wadajain ni dia duduk belah kanan sebelah, belah kiri sebelah. Jadi orang ni dia duduk tengah. Hak dua tadi ni makanan dengan pernafasannya duduk tengah. Ada pun orang wadajah ni dia duduk kiri kanan. Sebab tu kalau kita perasan dah, orang-orang tua dulu kalau nyesmelihnya kili, orang panggil kili dah. Nyesmelihnya dok rasa dia nyekili borak, ngutabo pah atas. Tujuan dia apa tu? Tujuan dia supaya nak putus orang dua wadajah ni. Tujuan dia kalau dok putus dua orang ni, dia akan jadi lambat nak mabuk. Lambat nak mabuk. Sebab tu ya bagi kita ni kalau masyarakat nak semelih, terutamanya bagi orang-orang yang baru nak belajar semelih. Baru nak belajar semelih, dia ilmu satu hal. Yang kedua, praktikal satu hal. Tak semestinya orang ada ilmu dia mampu nak buat hak praktikal tu. Kerana praktikal tu dia hadapi perkara yang lebih berat daripada teori ni. Jadi apabila kita orang nak tukar semelih, terutamanya orang baru hak profesional, hak Ustaz Zul Kiptuk tu dah bincang dah lah bidang dia dah. Jadi hak biasa ni. Jadi tadi kita nak semelih ada baiknya kena pesan pada orang tua hak majlis situ. Kita kabur, kita kenal orang ni, dia pandai biasa juga main dengan semelih, kita kabur. Kita kata, "Pok, tadi kita semelih lagi, minta pok tolong tengok sikit." Makna tolong tengok tu biar dia duduk depan yang depan kepisah kita, jangan cerita lain pula. Maknanya dia tengok kita tu nampak tempat kita melih. Sebab apa? Tangan kita nak melih yang pertama first time. Hanya tangan ketuk dan seorang kata debar. Yang kedua ni orang ramah pula duduk tengok ke kita seorang. Dua, hak ni hak juru kamera, hak bagian nak video, video pula macam-macam ni. Tiga, jadi orang pula ramah debar ni pah. Main pula pisang nak tengok orang putus kedok lima. Banyak benda. Jadi banyak benda ni tahan kita nak melih kita kabar ke orang tua. Kita kata, "Pok, kalau kita melih lagi, pok kabar terus, terus. Kalau pok kata beres dah tu, stop, selesai. Pok kabar kita baru saya tahu putus kedok." Sebabnya bimbang kita buat seorang kita rasa putus dah. Nyakak lalah dah putus lagi. Aku cakap silah tu. Pernah berlaku ni, pernah berlaku. Apabila seseorang yang semula rak, yang semula tu dah lama kawan tu bangun mula. Bangun mula. Apabila bangun semula, kalau kita orang yang ahli semula dah ni, lain sikit. Maksud lain ni, kalau orang kawasan kita ni kawasan ngaji.
Kawasan ngaji maknanya orang hok mari tengok tu pohon wak urup orang ngaji belaka jak bimbang sikit. Sebab apa tanya bangun mula tu kita boleh ambil mula cari pisang yang pisang meleh, pisang meleh susah-susah sikit. Cari pisang hok bagi lapak tajam kita pergi cek sikit. Ni dua orang ni. Ya kadang-kadang ni apabila ni pelik juga sikit. Ni kajian yang dia buat oleh guru kita. Dia kata orang-orang bagian meleh kata ustaz kita ni kalau pisah tajam lajuk masalah juga. Dia kata sebab apa pula gitu. Dia kata kita ni kalau tajam lajuk pisah huh. Orang butuh tu, orang wadah jaya butuh tu oleh kerana cepat sangat pisah tu ni boleh lakak mula, ni sumbak mula. Dia kata gitu. Jadi orang hak tu sumbak, hak tu lah yang menyebabkan darah dok keluar. Jadi kawan tu gagah lagi. Biasa kalau binatang kita meleh dah bangun tu kebiasaannya ya orang mereh dengan orang halkor ni putus dah. Putus dah tapi makan masa nak tunggu kawan tu rebah kalau dua orang ni dah utuh. Maka kita boleh geceh sikit orang tu biar keluar darah baru mudah dia rebah mula. Tapi nak buat ceh mula tu waktu tu kena jaga tu. Jaga sebab apa? Jaga gini. Kita ni kalau buat gitu orang keliling kita ni kalau ngaji yang faham, oh ya waktu tu orang sumbak tadi. Maka cuh kita tu darah keluar, insyaAllah mampu kawan tu cepat sikit. Tapi kalau kawasan dok ngaji, tegak kita buat gitu. Nyadilah mulut. Mulut mana? Mudah tengok ke? Meleh dua kali. Meleh dua kali. Dan meleh dua kali, orang faham meleh dua kali, kira soh dah. Ni jadi cerita aku dok lalu nak makan daging hok lembu tu. Apa pula? Dua kali meleh. Ya sedap sembang kedai kopi sedap. Jadi aku cakap cik dah hok bahagian tujuh bahagian ni dengar juga uduh-uduh jauh-jauh. Sudah soh dok soh dok soh kedok soh kedok. Tu jadi aku cakap cik lalu lah tu. Sebab penuh ya guru kita memang ya praktik ya terakal. Nyatakan ni semelih ni memang kena orang tu saja, orang halkor dengan orang murid. Orang wadajah ni tak betul. Jadi dia kata nak ketunggu kawan tu mampu lambat. Lambat doa. Jadi apa bila lambat kena pula lembu bangun. Bising. Tak betul tu. Dia dah cakap kuat. Dia tak pergi tanya orang meleh. Dia cakap belakang kita. Tak putus. Sebab tu lembu bangun. Jadi apabila kita orang tujuh orang bahagian dia ni penipal lagi dah. Sudah dah bahagian aku. Kobar aku jadi kedok tahun ni. Jadi begitulah. Jadi sebab tu syarat untuk meleh ni orang patut putus dua. Orang dua ni sunat. Dua ni sunat. Sebab tu orang tua kita yang kilih. Hanya kilih kita ni kadang-kadang terpengaruh juga dengan video. Sebab apa kadang-kadang ada orang nak meleh ni ruk sekali. Nampak kelah. Nampak kelah. Kita nak begini ya. Orang nak kerja buah tu lah. Apabila nak kerja buah tu, dia tak kilih. Menyebabkan kadang-kadang orang yang bahagian darah tu tak butuh. Tu jadi mudarat akan datang. Timbul percakapan orang ni tak lawa. Maka sebab tu kita ni kena jaga dalam bak ni. Minta tolong orang tua tengok. Tengok sikit pok ni kita buat tu biasanya kalau orang nak meleh ni. Ni lembu ke kambing ke. Rekat lah kali bahan tulang ke confirm orang tu putus dah. Confirm. Tapi kalau bahan tulang bagi orang main pisang ni ya sayang. Sebab pisang meleh ni ya tajam do'oh. Jadi tajam doa bahan tulangnya jadi rosak mata. Tu yang sayang juga tu. Tapi nak kabur kalau orang baru belajar, biar rapat tulang dulu untuk perekat tamu. Memang orang nampak budak ni baru lagi ni. Tak apalah. Memang mukaddimah kena melakuh dulu pertama baru tahu kesan dia. Tapi minta tolong orang tu. Minta tolong orang tu, tu tanda kita tawadhu. Kita tahu meraihkan pengalaman orang lama. Bukan nak kata kita tak ada ilmu. Ilmu kita satu hak dah. Yang kedua, meraihkan orang-orang lama. Maka, yang keseterusnya syarat soh alat sembelihan. Syarat soh alat sembelihan. Yang pertama, tajam. Yang kedua, bukan gigi, tulang dan kuku. Itu memang sabit dengan hadis Nabi. Tidak boleh. Sunat sembelihan. Ini kita nak cek kesempurnaan ni.
Yang pertama, membaringkan binatang sembelihan di atas rusuk kiri. Apabila membaringkan binatang sembelihan di atas rusuk kiri, dia tu yang pertama. Yang kedua pula, menghadap akan leher binatang, iaitu tempat saluran pernafasan dan saluran makanan ke arah kiblat. Jadi maknanya kalau kita gini kok, mana kaki belah nu lah. Kaki belah nu, kepala belah nu, tulang rusuk belah bawah. Maka kita hadap dia dan kita sendiri akan melihat ni menghadap ke arah kiblat lah. Tapi kita sebut dah sebelum daripada ni. Dalam masalah nak meletakkan binatang tu menghadap ke arah kiblat, hukum dia sunat. Sunat. Tapi menyakitkan binatang hukumnya haram. Contoh ya, kalau kita saya tak kawasan kita ni, contohlah tempat orang tambung tanah. Kan kadang-kadang kawasan orang tambung tanah kan batu-batu ada besar-besar tu kan. Jadi kalau kita perboh ke lembu tu, satu dah. Yang kedua, lembu ni binatang besar. Kalau kambing boleh akak bodoh gitu je. Tapi lembu ni binatang besar. Jadi apabila besar, kok kalau naik air sakit. Jadi kalau kita perboh dah dia, kebetulan kita perboh tu dok ngadap ke arah kiblat. Pada ketika tu bawah lembu tu pula ngerayunya dengan rebung batu-batu ada. Maknanya kita yakin kalau kita erik, tarik kawan tu menyakitkan dia sebab bawah tu benda-benda tajam banyak. Kalau atas padang, atas rumput cerita lain. Ni kawasan orang berat-berat, kawasan ada kayu, ada batu, benda tajam. Pada ketika tu kalau dalam keadaan tidak menghadap kiblat, tak ada masalah. Semelih dalam keadaan begitu sahaja tak ada masalah. Sebab menghadap kiblat sunnah. Menyakitkan haiwan korban hukumnya haram. Haram maknanya kalau kita tarik betul tu melukakan bawah tu hukumnya haram. Maka pada ketika tu meninggalkan perkara yang haram walaupun terpaksa tidak melakukan perkara yang sunnah. Hukumnya tak ada masalah. Sama macam kita sebut macam kita nak pergi cium Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Tapi tak nak pergi cium tu nyesiku kanan, kiri, nyesebok orang. Pada ketika tu haram. Maka pada ketika tu tidak sunat dicium Hajar Aswad kalau menyakitkan orang, jadi haram pula. Nak buat benda sunat tapi hak haram buat juga. Pada ketika tak cium itu lebih baik. Maka begitu juga lah binatang tadi. Kalau dia duduk dalam keadaan tidak menghadap kiblat, pada ketika tu bawah tu berbadan dia boleh perkara yang susah, perkara yang menyakitkan. Kalau betul menyakitkan, menyeksa dia, pada ketika tu dah apa semula walaupun tak menghadap kiblat. Kerana menghadap kiblat hukum dia sunat sahaja. Dia sunat sahaja. Kalau bawah rupuk molek, tanah molek, fadak, tak ada jadi masalah. Yang keseterusnya, mengutamakan mereka yang paling afdal melakukan sembelihan. Cari orang-orang soleh, cari orang-orang alim, orang pandai bahagian bah, hukum hakam bah sembelih suruh dia. Sama macam semayang juga. Semayang ni kena suruh dia jadi imam, orang orang pandai fekoh kali bahagian bah semayang. Bahagian bah semayang. Yang keseterusnya, menggunakan alat sembelihan yang paling tajam. Ni atas kita lah nak guna pisau mana pun. Ni dari sudut nak teh tajam, tak tajam tu tanya ahli dia lah. Kita benar ya, kita ingat tajam-tajam ni kita tok atas kuku lekat tu kita tajam dah. Tapi kita benar tengok perbahasan ahli pisau. Dia kata nak tahu tak pisau tajam lagu mana, hok tajam sebenar. Dan hok orang ni juga, dia yang buat pisah, dia hadiahkan kepada Tok Guru Haji Hadi pada tahun lepas. Pisah hok lawa tu, warna kilat tu, dia sendiri. Nama dia Adam dia, saya tahu. Nama dia, dia bahagian pisah lah. Jadi dia tunjuk cara nak menajangkan pisah ni, ikut cara lagu mana, adat kita lah, ada masalah. Cuma nak tajang je. Dia ambil pisah, dia ambil rambut, dia buat diri molek, rambut aluh tu. Dia nak kata pisau tu tajam tak? Nyambik pisau ni beluh rambut. Hanya beluh. Tu baru penajam sungguh. Kita ingat kita tok rambut kita lekat tu. Okey tajam dah tu.
Dak, dia ambil rambut ni, dia setting je to betul-betul besar tok tengah rambut tu ni boleh belah. Ha tu tajam benar ya kata. Ah, hak pasal gini ni dak tahulah. Selalu kena tangan kau pakai hilang lalulah. Ah, dan memang sungguh tajam ni atas kita. Ada dari sudut nak tahu ketajaman lagu mana, fadhal, mai ikut cara masing-masing lah. Ada orang tok kuku, ada orang ambil ketah, ketah kerah dak ni, tisu ni ni boleh kerak gitu. Seruk, seruk, seruk. Ah, tajam sungguh tu. Ada orang haknya boleh buat macam pisau cukur tangan ni, ambil pisau boleh. Ya buat, ikutlah cara lagu mana apa. Ada orang letak tekok, bukan tak tekok rambut belakang ni, tok. Ya, kalau lekat tu tajam. Ah, bukannya terairi, iri bahan tanah lalu lah. Ah, maknanya tu tajam ikutlah tajam aku mana pun cuma nak tajam. Alat sembelihan yang paling tajam dan sunat membaca bismillah. Membaca bismillah dengan kadar yang kuat ukur yang sunat. Mazhab lain wajib. Ah, bismillah tu sunat dalam mazhab Syafi'i. Ada pun memang kerana Allah tu memang wajib. Ah, dalam hati melihkan Allah tu. Ah, tapi bismillah hukum dia sunat kalau baca kuat. Ah, sudah memadai walaupun dalam hati sudah memadai. Sunat sembelihan lagi bersolawat. Ah, tak nak sembelih tu solawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakbir. Ah, hak ni kita sebut ni. Dia asalnya asal cerita sunat sembelihan bagi takbir ni untuk orang yang menyembelih. Bukan ramai-ramai, bukan ramai-ramai. Hak tu hak asal hukum dalam kitab fiqh. Dah ustaz salah ke ustaz? Tak salah, tak salah dah. Dah kita buat tu tak salah. Cuma yang ulama bincang gini. Dia ya antara cara untuk nak pastikan lembu ni daging dia molek, dia mampu dalam keadaan yang terbaik, sembelihan yang terbaik, pastikan dia dalam keadaan yang paling tenang. Dalam keadaan yang paling tidak takut. Ah, tu binatang korban tu biarlah keadaan paling tenang. Jadi apabila sebut paling tenang, sebab tu ulama kata kalau boleh pilihlah cara yang paling baik, cara nak menjatuhkan lembu untuk korban tu. Pilih cara yang paling baik. Ah, satu. Yang kedua, apabila kita ni nak perbah ni pegang seorang, pegang kepala kita nak memelih, apabila takbir ramai-ramai tu menakutkan binatang ni ataupun tidak. Sebab ramai-ramai kan jadi kuat. Haa, tu menakutkan binatang tu kedap. Haa, tu yang dibincang. Bukan masalah takbir, takbir tak ada masalah. Haa, cuma apabila menakutkan binatang korban tersebut. Haa, jadi kalau orang watas takbir ramai-ramai tu tak apalah, ya tak balah. Cuma nak kabarnya biar kita tahu hak asah dulu. Hak asah cerita dia guna. Tujuan dia buat apa? Ah, maka kita hak nak sembelih ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, biar kita yang takbir seorang. Ah, kadang-kadang, okey, ramai-ramai takbir. Ah, tu nak kata guna. Ah, tapi hak asah cerita gitu dalam kitab fiqh begitu. Ah, begitu. Kenapa nak bagi lembu tu biar tenang? Ah, lepas tu tanya kita sembelih binatang yang paling banyak darah dia keluar, insya-Allah daging binatang tu antara binatang daging yang terbaik. Sebab apa gitu? Ya, kalau kita tengok orang kafir, kadang-kadangnya tembok, kadang-kadangnya katuk, kepala ni kawan tebal jatuh pesang punya lapor lalu dia mampu lalu. Jadi kita tengok mereka ni apabila tak ada sembelihan darah tu orang darah apa, maka darah dak keluar. Jadinya makan daging darah keadaan darah capu habis dengan daging-daging dalam tu. Dah kita mau tahu. Antara faktor utama juga tersebarnya virus di antaranya puncanya darah. Ha, kuman darah tu melekat pada daging jadi dimakan oleh orang kafir. Maka kita orang Islam dia ada cara dia sembelih biar darah keluar sebanyak-banyaknya. Darah keluar sebanyak-banyaknya supaya tidak berberi mudarat kepada orang yang makan. Ada sampai waktu suruh syarak dan hikmah dia. Dan hikmah dia. Berdoa iaitu ketika berkorban saja berdoa. Waktu korban tu di samping kita ni orang yang ambil pergi apa berdoa lah. Kenapa dia sebut dalam hadis Nabi SAW.
satu titisan darah hak pertama binatang korban kita jatuh tu, niscaya Allah Taala akan ampun dosa kita. Ha, jadi doalah supaya Allah Taala menerima ibadat kita ni. Menyembelih dengan tangan kanan. Ha, menyembelih dengan tangan kanan. Benda ni pernah berlaku pada sahabat kita di Rusila. Jadi apabila suruh sembelih dia, bahagian sembelih juga. Cuma dia jenis orang kidah. Apabila kidah, kau gagah tangan belah kiri lah. Jadi apabila sembelih tangan belah kiri, orang dapuk. Ah, mulalah tu. Mulalah tu kalau dah bunyi gitu tu. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Orang dah lapar tu. Dah lapar. Tangan kiri dah, tangan kiri. Lelah telefon tu guru. Tok Guru ajar dia tanya, Tok Guru, ya cik, ni ada orang boleh tangan kiri mana? Ah, lapuh dah. Tak ada masalah sah. Ah, sah. Baya gagah tangan kiri. Ada masalah. Ah, tangan kiri. Cuma hak sunatnya tangan kanan. Ah, hak sunat tangan kanan. Dan orang nak meleh, orang puan boleh meleh. Ah, orang puan boleh meleh. Tapi jangan, ah, sikit, ah, lagi. Kucak kaki habis. Kena pulak, kena separuh dah. Hayat mazbuh dah. Nyawa-nyawa ikan dah. Bakar teru. Tapi dia nak kapa orang puan boleh. Meleh boleh. Tapi masalah orang puan nak meleh. Biar mahrum dia belakang lah. Hak bagian caranya. Hak bagian caranya takkanlah orang puan orang luar. Duk tepek habis ngolah kejatan lain. Tak kena pula. Cuma nak kabarnya kalau ni meleh boleh. Semeleh boleh. Memotong urat wadah jain. Nah, dua urat darah kita sebut tadi lah. Sunat saja tu sunat. Sunat. Tapi kalau dok potong ni lambat ni lambat. Lambat nak mampu. Memotong dengan lemah lembut dan ditekan sedikit pisau di atas dua saluran. Potong ni dah keadaan lemah lembut. Ngerti kata kalau pisau tajam boleh dah lemah lembut. Kalau pisau dok tajam ni jadi iri teguh. Begitu teguh. Pernah berlaku ni, pernah berlaku ni. Sebab tu orang nak meleh ni, dia kena standby juga senapang lain. Dia jangan sebatang senapang tu, dia buat, aku tengok besi benda ni. Jangan buat begitu. Ada orang ni, dia berasa kira beres dah sebab dia kata, baru guna setahun dua ni. Dia dok cek, dia dok cek. Jadi apabila dok cek, kau tanya nak meleh kau, dia dok cek, rak-rak. Kawan tu gelepok, dah sakit tang. Jadi sakitan. Pada ketika tu kena standby lah juga pisah lain. Pisah lain tu apabila ia tak tarik. Apabila gerak luka sikit je. Dalam keadaan kawan tu gagah lagi. Pada ketika tu giasuh dulu ada masalah. Sebab tu dia panggil hayat mustaqim lah. Dalam keadaan gagah lagi. Hak tak bolehnya. Apabila meleh dah hayat mazmuk nyawa-nyawa ikan dah. Hanya tengkek gias kek gias sambung. Nya buat satu benda tak ada urusan dengan meleh hang. Tok tu dah leh hang jadi bakar kalau mampu. Kita meleh ni lalas separuh tu tengok tak pisah tu pun. Boleh tukar. Boleh tukar. Ambil pisah lain meleh tak ada masalah. Tapi benda ni walaupun tak ada masalah jangan dibuat sebab orang kampung kita ni kadang-kadang mulut dia kuat daripada kitab mereka lagi. Masuk kuat ni, mutau mana? Jauh kita pergi meleh, takkan bawa kitab Matlamat Mubadirin. Jadi nak kata kawan, dia adalah kitab sebuah. Satu hang, sembelih hang tu macam mana? Maknanya sembelih gerak apa-apa, lalu tu pun oleh ki. Ataupun gerak tu gerak nyelek kat dia tulang. Nyelek kat dia tulang. Pada ketika tu kita ambil kecakap. Lepas tu gerak pula ada masalah. Hak tu dikira satu sembelihan. Hak dok lainnya gerak separuhnya berhaknya bulu gulung serak kok batang. Kawan tu kelepok tu baru dok leh. Sedangkan lembu tu nyawa-nyawa ikan lah nya gulung lah anjak sikit lagi. Nya gulung kok daun dulu. Pak je pak mampu kak baru nak buat hak tu baru sembelihan dua kali sembelihan. Ada pun meleh separuh lepas tu pisah ke telekak. Pisah ke telucuk ada. Dalam video banyak lah ni. Oleh kerana masing-masing ada telefon belakang tangan. Maka banyak mana. Ada kira orang tu boleh sebelah. Tak tahu pisahnya asal kedok. Tapi meleh tu. Hak pegang pun satu hal juga.
Hak pegang ni terutama hak bahagian kepala. Kalau nak pegang, biar pegang. Jangan jadi kedok. Ah, jadi kedok, jadi kedok. Jangan pegang. Nya susah korang. Nya susah korang bahagian kepala. Tunya kena pegang-pegang sungguh. Dan kena meleh ni biar ustaz awak meleh tu lari baru dia lepas. Ni kadang-kadang ustaz bisa duk tekok lagi nya lepas tu. Ah, tu jadi kucah kacik tu ingat lembu kali meriah. Haa, 7-8 ribu tu. Haa, jadi apa bila begitu hak pegang. Tu ada kih ni, dia tengok patu lembu kelapa. Hak pegang set-set tua saja. Cung, kelecah. Kelecah pisah tu. Haa, kelecah pisah tu. Jadi pada ketika tu, ambil bulat meleh, ya boleh. Ada masalah. Haa, tapi ialah mula orang tu kita kata. Dua kali meleh. Ah, dua kali meleh kucak kacil lalu apa dah ada. Tapi hok kata dua kali meleh tu nyedok ke surau, nyedok kedai kopi je. Ah, tetek nak dok kita tak dok mari. Ah, tetek kopi waktu nya sembang. Ah, nya sembang tu bahaya tu bahana juga tu. Ah, jadi dari sudut bak ni kena beringat. Memotong dengan lembut, lemah lembut dan ditekan sedikit pisau di atas dua. Saluran dan dua pernafasan dan juga orang merehan ni. Al-Qadar orang merehan ni orang wajib ni. Ada pun dua ni lagi sunat. Batu orang nak melehnya kila-kila ke. Haa, kena kila atas bawah, atas bawah. Lepas orang tengok, abereh tak apalah. Walaupun kita tak buat sekaligus. Hak sekaligus tu orang ahli je tak apa. Memang sahabat-sahabat kita memang kerja dia bahagian meleh. Nya bisa tajamnya kok gitu kok sekali-sekali gitu memang tengok kelah lah. Ha tu dah pelah profesional. Ha kita pekat baru lagi ni dak siapa lagi medium ni. Ha jadi kena ikut cara kita lah kadar kita. Kesalahan penyembelih. Ha dia ada kesalahan orang yang menjeleh menyembelih pada pekat yang boleh membatalkan sembelihan. Dan juga perekat yang tidak membatalkan tapi perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, tidak afdol. Apa dia? InsyaAllah kita sambung lagi pada perjumpaan yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.